Tapi bahkan ada sebuah keluarga yang dia tuh sudah merasakan pindah-pindah tempat tuh sudah berkali-kali sejak erupsi ini terjadi 2010 lalu. Medelsina Boru Sembiring menanti jemputan sekolahnya bersama sang ibu. Medelsina bersekolah di PAUD Korinti, Desa Payung, Karo, Sumatera Utara. Usianya baru 4,5 tahun, namun sepanjang hidupnya Medelsina sudah berkali-kali pindah tempat tinggal akibat erupsi Sinabung. Medelsina lahir September 2010. Saat itu, Sinabung baru saja erupsi. Nama Medelsina dipilih orang tua karena kejadian itu pula. Medelsina artinya meletus deleng Sinabung. Proses evakuasi saat hamil tua membuat ibunya trauma. Sedih. Apa? Udah jalan 4 tahun. Kalau aku ingat itu kan, aku mau apa? Mau nangis aku. Udah hamil tua lari-lari. Aku pikirku gini, udah matilah kami sini, biar aja. Tapi datanglah orang motor api itu. Mobil Tintra itu dijemputnya. Dengan bayinya, ia mengungsi ke Jambur Lingitung selama sebulan, sebelum akhirnya kembali ke rumahnya di Desa Guru Kinayan. Ketika Sinabung erupsi lagi tahun 2014, keluarga ini kembali diungsikan ke hunian sementara di Simpang Guru Kinayan. Kini, sudah setahun mereka menempati huntara. Kasihan aku sama perintah, nggak berhenti lagi gunung kami. Kan kasihan kami nengok dia lah, udah berapa tahun itu. Kami minta tolong aja gunung kami lah, cepat, aman. Erupsi Gunung Sinabung dalam skala kecil masih terjadi meski sudah setahun berlalu. Kartini dan Medelsina terus diikuti rasa khawatir. Mereka ingin erupsi segera berhenti agar tak perlu tinggal di pengungsian dan kembali ke rumah. Adri Suryawenata, Agus Fahmi melaporkan untuk Net. Ya, tidak hanya Gunung Sinabung yang namanya Gunung Api ini dimanapun, meskipun di dalam negeri, di luar negeri ini memang susah diprediksi, Angie. Ya. Jadi memang Gunung Api ini bisa saja erupsi sewaktu-waktu. Ya, benar. Aku setuju sama Sakti. Ini bahkan ya Sakti, kepala badan geologi namanya Surono. Atau memang dia tuh akrab dipanggil Mbah Rono. Mbah Rono. Ya, dia pernah menyatakan bahwa Gunung Api ini bisa menjadi kawan sekaligus lawan, Sakti. Bisa menjadi kawan sekaligus lawan. Ya. Wah, ini menarik. Dan ini agar penjelasan.